gitu kan. Alhamdulillah saya juga sangat menghargai keputusan Majelis Hakim, yang mana dari awal juga sudah saya sampaikan mungkin di wawancara-wawancara yang sebelumnya, bahwa memang gugatan penggugat itu kabur atau tidak jelas. Dalam undang-undang hak cipta juga sudah jelas bahwa pencatatan logo itu tidak dapat lagi dicatatkan di hak cipta. Jadi kalau logo ya logo, hak cipta ya hak cipta. Dan itu kan sudah jelas sekali. Artinya dengan adanya putusan Majelis Hakim hari ini, logo tersebut seperti apa nanti? Akan tetap jalan atau bagaimana? Roda bisnis juga bagaimana ya? Tentang Amera ini ya? Logo. Ya, sebetulnya untuk sementara logo yang bersangkutan kita sudah ganti. Sudah diganti oleh PT Amera itu sendiri. Jadi logo yang lama sudah tidak dipakai sebetulnya. Tapi walaupun demikian, PT Amera masih tetap memiliki hak untuk menggunakan logo yang lama. Ya, karena bagaimanapun juga itu memang logo tersebut memang muncul karena inisiasi dari PT Amera itu sendiri. Namun yang mana yang dipakai nanti ketika sudah ada putusan salinan nanti ibu terima? Gak ada masalah. Yang mana yang mau dipakai itu kita kembalikan kepada PT Hamera. Bukan saya yang memutuskan. Pimpinan ya, ya. Tergantung pimpinan bu ya. Harapannya dengan adanya putusan final Majelis Hakim ini apa kedepannya? Ya saya harap ini menjadi edukasi lah untuk kita semua ya. Menjadi edukasi untuk kita semua bahwa kita punya kitab undang-undang hukum kekayaan intelektual itu dan segala jenis hak kekayaan intelektualnya itu ya harus menjadi pegangan dan ya kita ya tetap juga dengan prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ikutin terus Bu ya. Siap ya. Apapun resikonya. Iya, kalau kita kan ya pada prinsip kita yakin kita benar. Betul. Kita tidak melakukan kesalahan. Semua hak-hak karyawan juga kita sebetulnya sudah penuhi. Jadi seharusnya ya penggugat seharusnya tidak perlu melakukan ini. Nah karyawan yang bikin logo itu bagaimana nasibnya nanti ya? Gimana? Yang bikin logo pertama kali itu pekerjanya. Kalau karyawan bagaimana nasibnya ditanyakan kepada PT Hamera ini jangan berisik saya. Ya. Gitu ya. Saya hanya berkaitan dengan tentang logo dan yang menurut saya tidak ada kaitannya dengan hak cipta. Hak cipta ya. Oh,